jual. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet. DPRD Kabupaten Tapanuli Utara berduka. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet dan seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Kemarin sore Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 17 jenazah Ketua DPRD Tapanuli Utara Bapak Sintua Insinyur Poltak Pakpahan diberangkatkan ke Pangaribuan, semayamkan di Pangaribuan, menunggu acara pengebumian yang belum dapat kami informasikan kapan waktunya. Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bapak Sintua Insinyur Poltak Pakpahan, meninggal dunia pada Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 7 pagi. Di Tarutung, tutup umur 57 tahun. Mendiang menjadi anggota DPRD Tapanuli Utara sejak tahun 2009 hingga 2014. Kemudian 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga saat ini 2022. Mendiang menjadi Ketua DPRD sejak 2018 yang lalu. Sintua Insinyur Poltak Pakpahan meninggalkan 4 orang anak putra dan istrinya Sarmaida Boru Harahap yang juga berprofesi sebagai guru SMA Negeri 1 Percut, Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum jenazah Ketua DPRD Tapanuli Utara Insinyur Poltak Pakpahan diberangkatkan ke Pangaribuan, DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menggelar sidang pelepasan jenazah Sintua Insinyur Poltak Pakpahan dipimpin pimpinan DPRD Tapanuli Utara Fatimah Huta Barat SE bersama Bapak Insinyur Reguel Simajuntak di gedung DPRD Tapanuli Utara. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tapanuli Utara merasakan duka yang mendalam dan tidak dapat mengungkapkan rasa sedih saat ini karena rasa duka yang mendalam saat ini. Semoga Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Demikian disampaikan pimpinan paripurna yang dibacakan Bapak Insinyur Reguel Simajuntak kepada keluarga yang berduka. Setelah pelepasan dari gedung DPRD Tapanuli Utara, kemudian diadakan acara pelepasan dari Partai PDI Perjuangan yang diadakan di kantor PDI Perjuangan di Jalan Sipoholon. Usai pelepasan dari partai, kemudian rombongan berangkat menuju ke Pangaribuan mengiring jenazah Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bapak Sintua Insinyur Poltak Pakpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian yang boleh kami informasikan saat ini kepada seluruh penonton dan seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Dan kita masih akan menunggu berita selanjutnya kapan acara pengebumi jenazah Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bapak Sintua Insinyur Poltak Pakpahan. Akhirnya kami mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan melalui kehadiran seluruh masyarakat dan keluarga seluruhnya. Turut berduka cita.
Horas Samang, selamat sore. Selamat sore Horas Samang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, kita berada saat ini di kantor PDIP Perjuangan yang berada di Jalan Tarutung Siborong-Borong. Baru saja diberangkatkan jenazah Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara dari kantor PDIP Perjuangan. Ya begitu amangnya. Ya, jenazah Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara diberangkatkan kemana pada sore ini, Pak? Pangaribuan. Sudah ditentukan kapan untuk acara dikebumikan? Belum tahu ya. Ya. Lalu ini kita nggak berangkat ke sana sore ini? Rencananya mau ke sana. Oh, mau ke sana ya? Oke. Horas Samang, selamat sore ya, Mang. Ya, bagaimana rasa duka ini, Mang, yang terjadi pada DPRD Tapanuli Utara atas kepergian Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara? Ya, kan merasa kehilangan lah, Pak. Tadi ya sebagai kader kami yang terbaik di Tapanuli Utara. Ya, betul. Ya. Waktu pemilihan tahun yang lalu, bagaimana proses pemilihan itu, Pak? Katanya pemenang yang paling unggul ya? Ya, kalau kami beda dapil, Pak. Tapi dia pemain yang terbaik, Pak. Terbaik ya, betul. Oke, Pak ya. Emang boleh disapa keluarga yang ditinggalkan, silakan emang ucapkan turut berduka cita. Ya, buat keluarga kami turut berduka cita. Ya, semoga jangan terlalu bersedih dalam larut berduka dan berduka. Iya. Oke, terima kasih, Amang. Dengan siapa, Amang? Warga Simorangkir. Warga Simorangkir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu di sini dengan Amang siapa, Mang? Asa Tobing. Amang Tobing di sini, bagaimana Amang rasanya atau kesannya atas kepergian Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara? Silakan Amang. Kita sebagai kader dalam kota PAC di Koting ya, ucapkan ya, turut berduka cita yang sangat mendalam ya atas kepergian Bapak Ketua DPRD sekaligus sekretaris. Oh ya ya. DPC Partai PD Perjuangan, sebagai Tuhan memberikan tempat yang layak bagi dan segala perjuangan almarhum ya Insinyur Polta Papahan akan selalu diingat oleh kader-kader ya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat penghiburan. Amin. Dan kita bahan ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian tadi kita jumpai di kantor PD Perjuangan yang ada di Jalan Tarutung Siborong-Borong ini. Baru saja diberangkatkan jenazah Bapak Ketua DPRD, Bapak Sintua Insinyur Poltab Pakpahan. Saat ini jenazah sedang diberangkatkan menuju Pangaribuan dan hingga sore ini kita belum mendapatkan informasi kapan acara dikebumikan.